apa-apa ibu ya? Oh iya. Ngobrol-ngobrol, kenalan. Kenalan, ini namanya ibu siapa ini? Ibu Reni. Orang mana ini ibu? Orang Betok. Betok di mana itu? Ini apa namanya proyek masuk dalam. Oh. Ada pinggir kali kok, ada roda dua. Ini sama siapa di rumah? Tempatnya. Tinggalnya, suami. Oh sama suaminya sama. Lagi sakit. Oh. Sekarang. Sakit apa itu bu? Kan namanya udah tua ya komplikasi. Oh iya. Berarti ibu ini sama anaknya nyari apa ini? Mau kemana? Barang bekas, kerompong. Oh, kerompong. Buat beli buku. Iya. Anak-anak kan bentar lagi mau pada sekolah. Iya. Berarti asli orang situ? Iya. Oh. Punya anak berapa ibu? 5. Sekolah semua. Udah gede-gede? Belum. Baru kelas 5, kelas 4, kelas 2, TK. Oh. Itu anak yang paling nomor berapa itu? Yang mana? Yang pertama. Oh, yang pertama? Ya. Oh, berarti kecil-kecil dong ya. Adeknya ya? Berangkat dari rumah jam berapa ini, Bu? 7:30. Sudah dapat banyak? Ya, lumayan lah. Lumayan, ya, syukurlah. Yeay, mana dapatnya ini? Gak ada. Oh, itu. Ya, tadi, Dede tidur di mana tadi? Mana? Sini? Iya. Dedenya tidur di sini. Ini namanya siapa, Neng? Sonia. Kelas berapa sekolahnya? Kelas 5. Wih, ranking berapa tuh? Ranking berapa? Ranking 2. Wih, hebat ya. Belajar terus ya. Dapat hadiah dari sekolah. Enggak. Kan biasanya kalau juara kan dapat hadiah. Iya, kalau juara, ini kan enggak juara. Enggak juara ya. Yang penting rajin belajar ya. Nih kalau lagi ini kan lagi libur sekolah ya, berarti ngikut terus. Iya. Adiknya. Kalau ini mah sekolah ya. Pulang duluan, soalnya kan sore ngaji. Oh iya. Berarti tetap ikut nyari gitu. Iya. Nih yang lain tinggal di rumah. Oh. Namanya ada semua. Mana? Oh ini nama anaknya. Ini Sonia siapa? Sonia itu. Oh, ini Sonia Abdul Rahmat. Rafif Anwar. Randy Hasan. Fatma. Ini Fatma nih. Fatma. Umur berapa Fatma nih? Tahun setengah. Udah lama nyari gini bu. Ya, udah lama. Dikumpulin dulu baru dijual gitu. Oh, ini adeknya nggak ada yang ngasih jadi dibawa-bawa ya. Fatma, ini berarti dedenya kalau dibawa tidur di situ ya bu? Iya. Oh. Sian ngikut-ngikut mulu. Itu orang asli situnya, Betok namanya. Iya, Kampung Betok, Karangwangi. Kalau rumahnya di sebelah kali kan? Sebelah sininya berarti? Di seberang sana. Oh, sebelah sononya. Belok kanan. Sehari dapat berapa kilo bu? Nggak tentu. Kan ditampung. Oh nyarinya di pinggir jalan aja, apa masuk ke pasar? Nggak. Kirain masuk ke kampung-kampung gitu kan suka banyak. Kalau pinggir jalan terus kan hasilnya dikit. Ya, nah, iya. Gerobak punya 2 bu? Iya. Yang satu sama kayak begini, warnanya biru. Berarti dipakai ibu semua? Iya, yang satunya mau bapaknya. Oh, bapaknya. Kapan-kapan kan
Ya. Kalau tahu kan mampir kan ngobrol-ngobrol. Enggak kan, kalau ini kan sebelah sana saya kurang hafal gitu. Nah, kalau di depan rumah ada gininya tahu gitu. Iya. Kayaknya mau kelihatan dari pinggir kali juga. Dari jalan kelihatan. Iya. Proyek masuk dalam juga dari pinggir jalan, dari mobil juga kelihatan. Iya.